Kita nak kena faham juga kenapa tok-tok nenek kita, moyang kita dulu-dulu mengambil jin saka. Okay. Kebanyakannya jin saka ni pada awal dululah diambil untuk mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Okey, misalnya ada kalau macam jin tok bomoh, sebab nak dapatkan kemahiran ilmu merawat ni, maka dia minta bantuan daripada jin bomoh. Jin bomoh tu yang turun kepada tok nenek dan akan bantu merawat orang lain. Ataupun juga kalau zaman dulu-dulu yang kita tahu, zaman dulu-dulu tok nenek kita dulu tak ada jentera-jentera berat, tak ada jentolak, tak ada kapal korek, okey, tak ada backhoe. So macam mana nak buka tanah, macam mana nak tumbangkan kayu balak, maka mereka ambil khidmat jin saka tadi untuk buat kerja lah, untuk buat kerja, untuk ratakan tanah, itu antara sebahagian dia lah. Okay. So ada juga orang tu dulu-dulu dia ambil jin saka ni sebagai alat tunggangan, dia ambil jin saka harimau sebagai tunggangan dia ataupun kenderaan dia untuk pergi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh lain, jin saka hantu raya pula, dia biasanya orang tua-tua dulu-dulu, tok nenek kita dulu ambil sebagai nak jaga tanah, nak usahakan kebun. Maka banyaklah cerita-cerita yang timbul. Nampak macam tok kita tu buat sawah padi di tengah malam. Macam nampak macam tok kita, macam muka tok kita. Wahal tok kita yang sebenar ada di rumah. Yang di sawah tadi tu adalah jin belaan dia. Dialah yang buat kerja, buat sawah dan sebagainya. So bila esok pagi, sawah tadi dah siap, tanah tadi juga dah dilapangkan, pokok-pokok besar dah ditumbangkan. Inilah yang biasanya orang dulu-dulu pakai. Ada juga yang saka-saka yang diambil melalui ilmu-ilmu silat, menjadi pahlawan supaya tidak gentar untuk bertarung. Malah ada yang sampai tahap menjadi ilmu kebal dan sebagainya. Dia sebenarnya dia tak kebal, tapi di depan dia tu ada jin lain yang tangkis serangan tu yang menyebabkan tak kena dan sebagainya. Okey. Ini antara sebab-sebab kenapa jin saka tok-tok nenek dulu dia ambil adalah untuk bantu dia.